Presiden Joko Widodo mengingatkan belum ada kepastian kapan virus corona benar-benar berakhir. Jokowi menyinggung beberapa negara maju yang awalnya menyatakan pulih, tapi kini mengalami gelombang kedua wabah COVID-19. Jokowi mengajak para pejabat menyiapkan berbagai skenario ringan, sedang, dan berat dalam menghadapi COVID-19, baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Jokowi optimis Indonesia segera bisa melewati masalah ini. Ia meyakini 2021 merupakan tahun pemulihan dari wabah virus corona. Jokowi menilai negara pemenang adalah negara yang cepat mengatasi COVID-19 sekaligus cepat melakukan pemulihan. Oleh karena itu, program pemulihan akan menjadi fokus rencana kerja pemerintah pada 2021. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak COVID-19, baik dampak di bidang kesehatan maupun dampak ekonomi. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Adapun, pada tahun ini, Jokowi menjelaskan pemerintah telah melakukan penyesuaian target pembangunan. Selain itu, pemerintah juga merealokasi dan refocusing anggaran belanja secara besar-besaran untuk dialihkan kepada tiga hal, yaitu program jaring pengaman sosial, kesehatan, dan stimulus ekonomi. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!